saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, dan terima kasih juga mungkin ada di sini peserta yang mungkin bertemu saya webinar ini yang keempat kalinya semenjak saya di UMM Kendari dan UM, dan saat ini kita ketemu lagi di Medan. Materi yang akan saya sampaikan pagi ini berkaitan dengan webinar-webinar sebelumnya, tapi bagi peserta yang tidak ikut webinar sebelumnya tidak masalah, karena sebetulnya juga akan kita pelajari hal-hal yang mungkin mendasar berkaitan dengan penulisan. Saya mulai ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi yang berkaitan dengan mudahnya menulis artikel ilmiah dan peluangnya ketika kita mensubmit artikel ilmiah tersebut menjadi publikasi yang dapat diterbitkan baik di jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Ya, bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, ini riwayat penulisan saya, riwayat penelitian saya. Ini tetap saya sampaikan di setiap webinar saya, salah satunya sebagai motivasi. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat sebetulnya pada awalnya ketika saya masih menjadi mahasiswa S1, saya belum pernah menulis. Saya mulai belajar menulis itu waktu S2. Menulisnya pun masih di taraf seminar, seminar nasional dan internasional. Di situ saya mulai belajar, saya juga belajar langsung kepada profesor saya, Prof. Duran, Prof. Subaida, dan Prof. Amin. Dan dari situ saya banyak belajar hal-hal yang berkaitan dengan penulisan, dan akhirnya menjadi hobi. Dan akhirnya pada tahun 2017 saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan selama 3 tahun tersebut, alhamdulillah masih produktif menulis. Dan alhamdulillah ada 30-an naskah yang sudah dipublikasikan, dan 50%-nya terindeks Scopus ya. Nah, dari situ kemudian beberapa jurnal meminta bantuan saya menjadi editor maupun reviewer. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada para peserta dan panitia, ketika kita menulis, nanti kita akan ditawari oleh beberapa jurnal baik menjadi reviewer maupun editor. Dan kesempatan itu sebaiknya kita terima, karena dengan menjadi editor maupun reviewer itu juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Oke, selanjutnya. Sekarang kita langsung masuk ke materinya, kalau ini adalah pendahuluan. Oke, nah kalau kita berbicara terkait publikasi, sebetulnya ada beberapa target yang bisa kita gunakan. Naskah yang sudah kita siapkan bisa kita publikasikan. Yang pertama yang paling umum adalah di jurnal ilmiah. Yang kedua bisa di proceeding, jadinya kita konferensi dulu, kita seminar dulu, kemudian makalah yang kita presentasikan bisa termuat di proceeding. Kemudian adalah yang lainnya sebetulnya, yaitu book chapter atau buku, bagian dari buku ya, itu juga bisa. Kemudian juga buku yang utuh. Selain itu juga ada beberapa target lain. Nah, pada webinar kali ini saya hanya memfokuskan pada jurnal ilmiah. Nah, di sini mungkin sebagian dari kita juga paham jurnal dan artikel itu dua istilah yang berbeda yang harus kita ingat terlebih dahulu. Ketika kita menulis sebuah laporan, laporan itu diubah menjadi temuan yang ingin kita share, kita publikasikan ke jurnal, maka laporan tersebut kita kenal sebagai naskah, ya, manuskrip. Nah, kemudian manuskrip itu bisa kita submit ke jurnal. Nah, naskah kita nanti akan berubah menjadi artikel namanya ya. Dan yang menampung artikel kita adalah jurnal. Nah, ini biasanya kita kadang-kadang kebalik-balik istilah artikel dan jurnal. Jadinya naskah kita ada di bernama artikel, sedangkan yang menampung artikel kita namanya jurnal. Nah, jurnal sendiri ini juga perlu saya sampaikan, ini juga pengetahuan yang sebetulnya perlu kita ketahui, khususnya bagi para penulis pemula atau yang masih belum sering terjun di dunia penulisan. Kita bisa menulis di berbagai jurnal. Jadinya setiap jurnal itu ada batasannya, juga ada semacam levelnya. Ketika ada jurnal yang baru dibentuk, maka jurnal tersebut pada mulanya harus mengurus ISSN. Ya. Kemudian setelah beberapa kali terbit, maka jurnal tersebut bisa diuruskan untuk mendapatkan akreditasi Sinta. Ya. Sinta ini ada dari Sinta 6 sampai Sinta 1, semakin kecil angkanya semakin bagus. Dan tentunya peluang diterimanya pun semakin kecil. Kita lebih mudah menulis di Sinta 6 dan akan lebih sulit ketika kita ingin menulis di Sinta 2. Dan begitu seterusnya, ya.
Nah, kemudian selain istilah Sinta, kita juga mengenal istilah jurnal internasional yang terindeks. Nah, indeksasi ini macam-macam. Salah satu yang paling terkenal di Indonesia adalah Scopus. Nah, Scopus sendiri itu ada levelnya juga, dibagi menjadi 4 kuartil, dari kuartil 4 hingga kuartil 1. Nah, jurnal-jurnal di Indonesia yang Sinta 1 itu biasanya sudah terindeks Scopus. Artinya ketika kita mengolah jurnal, kemudian jurnal kita terindeks Scopus atau WOS, insya Allah nanti yang awalnya Sinta 2 atau Sinta 3 otomatis akan berubah menjadi Sinta 1 setelah diurus. Begitu ya. Dan sama, ketika kita menulis di Scopus, misalkan Q1 dengan Q4, ya lebih susahan Q1. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa tembus ke sana, meskipun saya sendiri belum pernah. Ya, jadinya di sini ada angka-angka di sini. Ini sebetulnya angka-angka naskah saya yang sudah dipublikasikan di seminar, di proceeding maupun di jurnal. Itu bisa dilihat, saya Q1 belum pernah sama sekali, tapi Q2 alhamdulillah sudah ada 5, Q3 ada 2, dan Q4 ada 1. Dan itu selama saya menjadi dosen selama 3 tahun terakhir ini. Nah, ini pengetahuan yang mendasar yang perlu kita ketahui agar kita tidak salah menargetkan ingin kita publish di mana naskah yang sudah kita buat. Begitu ya. Selanjutnya, nah, ini merupakan tahapan bagi saya pribadi ketika saya ingin menulis naskah. Yang pertama tentunya adalah kita harus menentukan topik. Seperti yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa peserta yang ikut webinar saya sebelumnya, saat ini kita dihadapi oleh salah satu masalah yang sebetulnya sangat penting untuk diatasi. Kalau di dunia pendidikan adalah masalah yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Dan kalau di biologi adalah masalah yang berkaitan dengan COVID. Nah, ini bisa kita jadikan topik penelitian kita. Dan topik ini lagi istilahnya hangat-hangatnya. Kalau kita menulis naskah dengan topik seperti itu, insya Allah naskah kita akan mudah diterima di berbagai jurnal. Ya. Jadinya setelah topik ditentukan, kita rumuskan masalahnya. Tadi topik itu masih general. Kemudian kita fokuskan manakah yang ingin kita analisis, manakah yang kita ingin teliti. Misalkan tadi topik generalnya adalah pembelajaran jarak jauh, maka permasalahan yang diangkat misalnya adalah kendala yang dihadapi oleh siswa SMA ketika pembelajaran jarak jauh. Jadinya lebih dipersempit lagi. Nah, setelah permasalahan tersebut kita tentukan, kalau saya pribadi, kemudian saya memutuskan untuk merumuskan terlebih dahulu metodologi penelitian yang akan saya gunakan. Nah, ini biasanya juga ada beberapa yang salah. Beberapa mengatakan yang penting naskah itu bagus, metodologi nomor 2 atau nomor sekian. Yang nomor 1 yang penting adalah kualitas naskah. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang paling menentukan kualitas naskah adalah metodologi penelitian yang kita gunakan. Semakin baik metodenya, semakin akurat metodenya, maka data yang diperoleh semakin baik. Ketika penelitian kita metodenya bagus, kita dapat mengubah temuan kita menjadi naskah yang juga sangat bagus. Oleh karena itu, ketika saya melakukan penelitian, saya harus menentukan metodenya dahulu. Nah, baru setelah metodenya sudah dianggap fix dan anggota penelitiannya sudah setuju, kita kemudian menentukan instrumennya. Instrumen apa ini maksudnya? Instrumen pengumpulan data. Misalkan saja, pada saat ini kita tidak bisa ketemu dengan responden penelitian. Kita tidak bisa bertemu dengan sampel secara langsung. Udah kan? Udah bentuk ini kan? Mungkin yang lainnya bisa di unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Oke ya, setelah kita menentukan metodenya, kita kemudian menentukan instrumen pengumpulan datanya. Misalkan tadi, kita tidak bisa bertemu dengan sampel penelitian kita. Kalau di dunia pendidikan, sampel penelitian kita adalah siswa, mahasiswa, guru, atau dosen. Ketika COVID, kita tidak bisa bertemu. Tapi kita ingin menggali data dari mereka, maka instrumennya salah satunya adalah instrumen dalam bentuk kuesioner. Jadinya penelitiannya penelitian survei, instrumennya kuesioner. Kuesioner apa yang kita gunakan? Bisa kita cari topiknya apa yang mau diangkat. Misalkan literasi, maka kita cari kuesioner literasi. Ya. Nah, setelah instrumennya sudah setuju,
diterima oleh setiap anggota penelitian, waktunya kita mengumpulkan data menggunakan instrumen yang sudah kita siapkan tadi. Karena saat ini wabah, nah kuesioner tadi bisa kita ubah menjadi kuesioner online. Bisa kita masukkan ke dalam Google Form atau platform lainnya. Jadinya kita tinggal memasukkan ke Google Form, kita sebar melalui WhatsApp group atau media sosial yang lain, kita tinggal tunggu datanya. Nah, sambil menunggu data, kita sudah bisa mulai menyusun pendahuluan. Nah, di naskah, pendahuluan ini menjadi salah satu komponen yang menentukan diterima tidaknya naskah kita. Kenapa? Karena fungsi pendahuluan adalah mengantarkan pembaca. Di sini yang pertama kali membaca naskah kita adalah editor. Jadinya bagaimana cara kita mengawal atau memandu editor dari jurnal tersebut membaca naskah kita sehingga mereka tertarik. Ketika mereka tertarik, naskah kita bisa lanjut. Tetapi kalau editornya sudah tidak tertarik, meskipun metodologinya bagus, ya bisa saja nanti naskah kita tidak bisa dilanjutkan untuk proses. Ya, setelah pendahuluan diselesaikan, kita juga bisa selanjutnya menginformasikan metode penelitian kita. Kita tulis di bagian metode penelitian. Kita tulis sedetail mungkin. Nanti akan saya bahas lebih detail bagaimana cara menulis metode yang baik. Setelah metodenya kita tuliskan di naskah kita, baru kita nanti membahas temuan yang kita peroleh. Nanti juga kita akan bahas lebih detail. Setelah temuan dibahas, baru kita simpulkan penelitian kita itu kesimpulannya seperti apa, saran yang kita berikan itu seperti apa juga. Baru setelah itu kita susun abstraknya. Ya, jadinya jangan abstrak dahulu. Abstrak itu ringkasan dari naskah kita, ringkasan yang membuat seluruh kegiatan dan temuan di penelitian kita. Setelah kita membuat pendahuluan hingga kesimpulan dan saran, baru kita susun abstraknya. Insya Allah abstraknya akan menjadi lebih baik. Ketika dibalik, maka nanti kemungkinan abstrak tersebut kurang mampu mewakili naskah yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah menentukan judul naskah. Jadinya ringkasan dari naskah tadi berbentuk abstrak, abstrak tersebut diringkas lagi menjadi judul naskah. Itu kita lakukan, kita buat di bagian paling akhir. Baru setelah itu kita cari jurnal yang cocok. Begitu. Ya, atau jurnalnya bisa kita tentukan di awal juga enggak masalah. Tapi ini langkah terakhir setelah naskah kita sudah siap. Lanjut. Ya, di webinar kali ini kita akan membahas dari membuat pendahuluan hingga membuat judul. Ya, bisa di slide-slide. Oke, sekarang kita lihat pendahuluan. Bagaimana sih naskah yang baik dari segi pendahuluan? Ini ada 5 komponen penting yang perlu muncul di pendahuluan. Di pendahuluan dari naskah penelitian kita, yang pertama adalah satu paragraf pengantar, ya, harus ada pengantarnya. Kemudian 2-4 paragraf yang membahas referensi dasar terkait topik yang sedang kita kaji atau permasalahan yang sedang kita dalami di temuan tersebut. Kemudian state of the art-nya, nanti saya akan jelaskan apa itu state of the art. Kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah urgensi penelitian. Kita sekarang bisa lanjut ke paragraf pengantar. Bisa kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Oke, di sini saya beri contoh 2 paragraf pengantar. Ketika kita menulis naskah pendahuluan, seperti yang saya katakan, harus ada paragraf pengantar. Tetapi pengantar di sini jangan terlalu jauh. Nah, di sini banyak ya. Ketika saya mereview naskah-naskah dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, kemudian di Malaysia dan sebagainya, ada beberapa penulis yang pengantarnya terlalu jauh. Contohnya bagaimana? Kita ingin melakukan penelitian pendidikan, kita mulai dengan undang-undang dasar. Istilah yang diberikan profesor saya dulu, pidato kenegaraan. Itu tidak perlu, itu terlalu jauh. Pengantarnya langsung fokus ke permasalahan kita. Misalkan saja, ini salah satu penelitian saya dengan tim, penelitiannya terkait literasi COVID. Maka berangkatnya pengantarnya langsung menjelaskan terkait COVID. Coronavirus merupakan bla 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 dan sebagainya. Satu paragraf saja yang mengantarkan pembaca untuk masuk ke dalam permasalahan yang akan kita dalami di naskah tersebut. Misalkan juga ketika kita ingin meneliti literasi lingkungan misalkan, atau
environmental awareness, kesadaran untuk menjaga lingkungan. Sama, kita tidak usah terlalu jauh berangkat dari undang-undang atau kebijakan adiwiyata, kita langsung tembak masalah lingkungan itu perlu di menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Langsung berangkat dari situ. Ya. Itu yang disebut paragraf pengantar. Nah, dari sini pun bisa kita lihat, ini contohnya ya. Ketika kita menulis naskah, naskah yang baik itu kalimatnya seperti apa sih? Sebaiknya setiap kita menulis kalimat, kalimat tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada sumbernya, kita tulis sumbernya. Ketika setiap kalimat ada penguat dari referensi, ya udah kita tulis referensi di setiap kalimat tersebut. Itu membuktikan bahwa yang menulis naskah tersebut sudah melakukan kajian yang optimal. Dan yang menjadi catatan kita adalah kita boleh satu kalimat lebih dari satu referensi. Ya, misalkan saja ini contoh yang pertama di kalimat pertama. Nah, itu satu kalimat lebih dari satu referensi. Ini malah lebih bagus. Ini mengindikasikan yang menulis ketika menulis satu kalimat itu sudah membaca lebih dari satu referensi. Ya. Kemudian kita lihat juga satu kalimat dengan kalimat selanjutnya itu berkaitan. Jangan loncat-loncat. Kita bisa tambahkan kata penghubung. Misalnya oleh karena itu, dengan demikian, berkaitan dengan penjelasan tersebut, itu penting. Sehingga penulisan kita terlihat alurnya. Oke, kemudian setelah paragraf pengantar, ada beberapa paragraf yang menjelaskan referensi dasar yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadinya paragraf yang menjelaskan referensi dasar ini juga contoh ya. Yang saya berikan hanya dua paragraf, tapi bisa lebih dari dua, tapi jangan panjang-panjang. Ya, beberapa jurnal itu meminta pendahuluan jangan panjang-panjang, tetapi padat dan merangkum hal-hal yang penting. Nah, di sini sama, ketika kita menulis paragraf yang berisikan referensi dasar dari permasalahan kita, jangan lupa paragraf tersebut juga harus ada kaitannya dengan paragraf pengantar tadi. Nah, misalkan kita kasih kalimat penghubung, kata penghubung, sayangnya permasalahan yang tadi sudah disampaikan di awal itu kurang optimal atau bagaimana. Seperti di sini saya contohkan, sayangnya gambaran potensi dan manfaat pendidikan biologi yang mampu memberdayakan kompetensi abad 21 masih belum, dan seterusnya. Misalkan kalau kita melakukan penelitian tentang keterampilan abad 21. Ya. Selanjutnya bisa kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini merupakan istilahnya masterpiece dari naskah kita. Setelah kita menyampaikan pengantar, kemudian kita berikan informasi terkait referensi dasar tentang masalah penelitian yang dikaji, kita perlu menyampaikan state of the art. Apa itu state of the art? State of the art itu bagian dari pendahuluan yang menginformasikan apa perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadinya di sini nampak terlihat bahwa penulis itu ketika ingin melakukan penelitian tidak tiba-tiba melakukan penelitian, tapi dia sudah melihat penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kita sebagai peneliti tidak boleh penelitiannya sama persis dengan penelitian sebelumnya. Kita harus melihat yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu apa, dan yang belum dilakukan oleh mereka itu apa. Nah, yang belum mereka lakukan itulah yang menjadi permasalahan penelitian kita. Ini nanti bisa dilihat ya contohnya bagaimana caranya merumuskan state of the art. Nah, setelah kita sampaikan penelitian si A hanya melakukan misalkan kita melakukan penelitian keterampilan abad 21 ya. Misalkan gini, penelitian si A hanya mengukur keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Penelitian si B hanya melakukan penelitian keterampilan berpikir kritis siswa SMP. Sedangkan si C hanya mengukur keterampilan metakognitif anak SMP dan SMA. Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mengkaji ke literasi dan komunikasi siswa SMP hingga SMA. Nah, itu state of the art-nya. Kemudian kita sampaikan tujuannya. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan menganalisis atau mengeksplorasi
kompetensi komunikasi dan literasi siswa SMP hingga SMA. Nah, yang bagus gitu, setelah kita sampaikan gap-nya, gap antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan, kita sampaikan tujuan penelitian kita. Terus apa lagi? Jangan lupa di pendahuluan kita tulis juga urgensi dari penelitian kita. Pentingnya penelitian kita itu apa? Manfaatnya itu apa? Ya, di sini bisa urgensi bisa disampaikan setelah tujuan, bisa juga disampaikan sebelum tujuan. Ya, misalkan tadi kita ingin mengeksplorasi komunikasi dan literasi siswa SMP dan SMA, kemudian kita sampaikan dengan melakukan penelitian semacam ini kita dapat memetakan kompetensi abad 21 dari perspektif lain, misalkan seperti itu. Data seperti ini dapat menjadi rujukan atau temuan yang didapatkan bisa menjadi dasar untuk pemberian apa misalkan kebijakan di sekolah tersebut, atau bisa menjadi masukan bagi guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada pemberdayaan dua kompetensi tadi. Tiga komponen ini umumnya dilupakan oleh penulis Indonesia. Biasanya begitu, beberapa penulis di luar negeri pun juga seperti itu. Biasanya mereka hanya paragraf pengantar dan paragraf-paragraf yang berisikan topik-topik, referensi-referensi yang membahas topik penelitian kita. Dan misalkan gini, ketika ada mahasiswa, mungkin di sini ada beberapa dosen yang mewajibkan atau mengharuskan mahasiswanya mengubah naskah skripsinya menjadi naskah artikel ilmiah. Biasanya mahasiswa lupa menuliskan tujuan di pendahuluan. Ya, ini umum. Kenapa? Karena kalau di naskah skripsi, tujuan itu di luar pendahuluan. Jadinya A, latar belakang, B, kemudian rumusan masalah, C, tujuan. Nah, ketika latar belakang diubah menjadi dari skripsi menjadi naskah ilmiah, lupa tujuannya, tidak dimasukkan ke pendahuluan dari artikel ilmiahnya. Padahal tujuan itu harus muncul, ya. Oke, lanjut. Oke, mohon maaf lagi, mungkin bila ada peserta atau yang lainnya yang belum di-unmute, biar audio dari saya bisa optimal. Oke, sekarang tadi pendahuluan sudah ya, sekarang kita mendiskusikan terkait metode penelitian. Sama, ketika kita menuliskan metode penelitian, ada beberapa komponen yang harus muncul. Yang pertama, itu desain atau rancangan penelitian kita, serta waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini juga biasanya lupa penulis. Kita sering menemukan naskah, ini penelitiannya di SMA mana, itu biasanya lupa. Penelitian ini kapan dilakukan, tahun berapa. Padahal waktu dan tempat penelitian itu penting. Ya, misalkan kita melakukan penelitian di Malang, belum tentu hasil tersebut bisa sama dengan penelitian di Surabaya. Sehingga informasi tempat itu penting. Waktu juga, penelitian tahun 2010 bisa saja berbeda dengan penelitian tahun 2015. Bisa karena berkaitan dengan kurikulum, kebijakan, dan sebagainya. Setelah waktu dan tempat penelitian diinformasikan, sampaikan juga populasi sampel dan teknik sampling. Ya, teknik sampling itu juga harus hati-hati dalam menuliskan, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mengambil mengambil sampel, sampel itu tidak kita acak, ya jangan ditulis random sampling. Ketika kita melakukan penelitian, misalkan penelitiannya menggunakan populasi siswa SMA X dan kita sampelnya adalah kelas 10A dan 10B, dan kenapa kita memilih 10A dan 10B? Ternyata karena kita hanya bisa mengakses kedua kelas tersebut, ya udah kita informasikan dengan jujur di metodologi penelitian, pengambilan sampelnya tekniknya convenient. Misalkan seperti itu. Jangan dikatakan random. Jangan dikatakan acak. Ya. Setelah itu kita sampaikan instrumen penelitian. Nah, ini juga instrumen penelitian ini juga harus detail. Sebagai informasi saja, saya juga sebagai salah satu editor jurnal Sinta 2, dan di jurnal tersebut saya termasuk editor yang menyeleksi naskah di bagian awal. Jadinya ketika seluruh naskah masuk, naskah tersebut akan saya baca satu persatu dan akan saya tentukan manakah naskah bisa lanjut ke proses selanjutnya, mana yang tidak bisa lanjut. Salah satu dasarnya adalah kejelasan instrumen. Misalkan tadi kita melakukan penelitian survei, maka instrumennya kuesioner.
Nah, kuesioner ini kita harus jelaskan dengan detail. Yang pertama apa? Kuesioner tersebut berasal dari mana? Atau referensinya apa? Sumbernya mana? Itu harus dicantumkan. Ketika instrumen tersebut dibuat sendiri, harus dituliskan juga. Instrumen ini dikembangkan oleh peneliti sendiri. Kemudian informasikan kualitas dari instrumen tersebut. Kualitas itu maksudnya apa? Misalkan validitasnya, reliabilitasnya. Sehingga pembaca tahu, oh, dengan menggunakan instrumen penelitian ini data yang diperoleh itu dapat dipercaya, tidak bias. Selain itu, apa yang perlu dicantumkan? Jumlah itemnya pun juga perlu dicantumkan. Kalau instrumennya berupa pertanyaan, level kognitifnya harus dituliskan. C1 sampai C6 kah? Atau hanya C4 sampai C6? Kemudian juga aspek dan indikator. Ya, misalkan aspek yang diukur pada instrumen tersebut, misalkan aspek kognitif. Misalkan materi yang ditanyakan di soal-soal yang digunakan sebagai instrumen adalah soal-soal biologi pada topik protista, misalkan seperti itu. Itu harus detail, ya. Kalau bisa, cantumkan sumbernya. Kalau memang mengambil dari instrumen orang lain. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian juga harus detail. Di sini juga sering kita baca di naskah-naskah, di artikel-artikel yang terbit juga. Biasanya peneliti setelah menyampaikan instrumen langsung menyampaikan teknik analisis datanya tanpa menyampaikan prosedurnya. Kalau penelitiannya survei misalkan, ya udah kita ceritakan dari awal bagaimana kuesioner tadi disebarkan. Ya kita tulis kuesioner disebarkan ke peserta, ke responden menggunakan platform Google Form yang di-share atau dibagikan melalui WhatsApp group misalkan seperti itu. Kemudian setelah disebarkan, kemudian nanti akan ditunggu selama misalkan 2 minggu, sampaikan juga. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pelabelan. Pelabelannya seperti apa? Misalkan kalau jawaban kurang tepat dikasih label 0, jawaban tepat dikasih 1. Kalau penelitiannya pendidikan misalkan, pendidikan langsung di kelas. Ya udah, sampaikan juga kalau misalkan penelitiannya pengaruh PBL terhadap hasil belajar kognitif. Sampaikan di prosedur penelitian sintaks PBL-nya seperti apa dan merujuk ke siapa. Begitu ya. Dan penelitian-penelitian yang lain, prosedur harus detail. Dan yang terakhir adalah teknik analisis datanya. Kalau datanya sudah terkumpul, mau dianalisis pakai apa? Persentase sajakah? Rata sajakah? Atau hingga inferensial, misalkan ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya. Mohon maaf Pak Fauzi, waktunya bersisa 5 menit lagi. Oke. Oke, metode penelitian sudah saya sampaikan ya. Lanjut. Nah, ini contohnya bisa nanti dibaca sendiri sesuai dengan penjelasan yang sudah saya berikan bagaimana cara menulis di bagian metodologi. Lanjut lagi. Di contoh lagi setelah ini. Nanti bisa dibaca. Ini salah satu kuncinya, bisa nanti menjadi panduan. Tapi jangan sama persis, karena nanti ketika kita melakukan penulisan juga ada cek plagiasi. Lanjut lagi. Ini contoh juga bisa dibaca. Lanjut. Nah, analisis data ini salah satunya caranya seperti ini. Selanjutnya. Nah, kemudian membahas temuan. Ini beberapa komponen yang penting. Yang pertama, setelah kita menyampaikan metodologi di naskah kita, kita sampaikan temuannya. Temuan jangan dipresentasikan dengan panjang lebar. Kita cukup presentasikan data tersebut dalam bentuk tabel atau grafik yang merangkum semua temuan kita. Ya. Kemudian setelah tabel atau grafik tersebut disampaikan, bandingkan dengan laporan penelitian terdahulu. Di slide selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri bagaimana cara membandingkan antara temuan kita dengan temuan sebelumnya. Setelah dibandingkan, barulah kita boleh membahas temuan tersebut. Kenapa kok sama dengan penelitian sebelumnya? Kenapa kok beda? Misalkan temuan kita ternyata menolak hipotesis penelitian kita, itu bukan berarti penelitian kita gagal. Perlu ada pembahasan, kok bisa sih hipotesis penelitiannya tertolak. Setelah itu, kita mendiskusikan tindak lanjut dari temuan kita. Misalkan kalau keterampilan metakognitif atau keterampilan berpikir anak-anak SMA di Malang itu rendah, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan? Penerapan pembelajaran yang seperti apa yang perlu diterapkan?
atau penelitian semacam apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan kali ini. Dan yang terakhir, penutup dari pembahasan tersebut, kita sampaikan keterbatasan penelitian. Pasti penelitian itu punya keterbatasan, dan keterbatasan tersebut sebaiknya disampaikan. Lanjut, yaitu berkaitan dengan bagian membahas temuan. Lanjut lagi, ini contoh saja. Ya, selanjutnya langsung ke kesimpulan dan saran. Nah, ini menyimpulkan penelitian ada 3 komponen ya. Yang pertama, kesimpulan didasarkan tujuan, ini mudah. Jadinya kita lihat tujuannya di latar belakang, kemudian kita simpulkan. Dan yang selanjutnya adalah harus merujuk pada temuan, jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba muncul di kesimpulan padahal tidak sama sekali dibahas di bagian pembahasan. Dan yang terakhir, tambahkan satu paragraf yang isinya bisa rekomendasi, bisa saran, bisa implikasi dari temuan kita. Saran ini bisa untuk penelitian selanjutnya, bisa untuk pemangku kebijakan, bisa ke sekolah, atau bisa ke tempat penelitian yang kita pilih. Begitu. Ya. Lanjut. Nah, setelah menyimpulkan penelitian, baru kita susun abstrak. Ya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di abstrak pun ada 5 komponen penting. Satu yang perlu saya ingatkan adalah biasanya naskah abstrak itu biasanya langsung ditulis tujuan penelitian ini adalah, kalau jurnalnya meminta seperti itu tidak masalah. Tetapi abstrak yang baik itu adalah kita buka dengan 1-2 kalimat latar belakang dan ditutup oleh kesimpulan, bukan temuan ya, tapi kesimpulan, dan bisa ditambahkan dengan saran, rekomendasi atau implikasi, maka abstraknya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, setelah abstrak sudah tersusun, ini contoh ya, bisa nanti dibaca sendiri, barulah kita menentukan judul naskah. Salah satu rumus umum yang bisa digunakan ketika kita membuat judul naskah adalah, di dalam judul naskah biasanya ada subjek penelitiannya, ada permasalahannya, dan ada solusinya. Misalkan subjek penelitiannya siswa SMA, permasalahannya adalah rendahnya keterampilan berpikir kritis. Solusinya adalah penerapan pembelajaran inovatif, misalkan TPS. Maka judul yang bisa kita gunakan adalah pemberdayaan keterampilan berpikir kritis siswa SMA menggunakan TPS. Dan selain kalimatnya seperti itu kalimat berita ya, kita juga bisa membuat judul dalam bentuk kalimat tanya maupun kalimat seru, kalimat perintah. Ya, bisa kita lihat di slide selanjutnya, ini contoh-contohnya. Nah, yang di paling awal itu kalimat berita, judul yang paling umum ya. Ada subjeknya, ada permasalahan, ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini beberapa judul dari naskah saya. Ada juga naskah saya yang bentuknya tanda tanya. Misalkan di judul yang ketiga itu, boleh kita kasih titik 2? Apakah sudah baik? Tanda tanya. Bisa juga tanda seru di paling bawah itu. Nah, itu contohnya. Drosophila paling sedikit, tanda seru. Gitu. Ya, ini contoh-contoh judul naskah. Sebaiknya yang menarik tetapi mewakili seluruh naskah kita. Selanjutnya. Nah, ini ragam instrumen penelitian yang bisa kita gunakan. Misalkan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ingin melakukan penelitian, nanti bisa menggunakan beberapa instrumen ini. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini nanti silakan dikunjungi sendiri. Saya sudah ada beberapa instrumen yang saya share di konten YouTube saya, di channel saya. Dan yang terakhir, ada desain penelitian yang cocok digunakan di masa pandemi, bisa dilihat sendiri ya di konten YouTube saya. Oke, lanjut. Next lagi, tampilan channel saya. Lanjut. Oke. Ya, terima kasih. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang perlu paham. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Sama-sama. Oke, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta, kami persilakan untuk bertanya melalui kolom chat, baik melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube. Di sini saya lihat sudah ada yang mengajukan pertanyaan, boleh langsung saja Pak. Ya. Oke, ini untuk yang pertanyaan pertama dari Ibu Merianti Bantaika. Pertanyaannya yaitu, apabila kita ingin meneliti tentang sesuatu, namun sudah ada yang meneliti masalah itu terlebih dahulu dengan metode dan alat yang berbeda, apakah bisa dilanjutkan? Ya. Langsung dijawab? Oke, boleh. Kalau bisa, boleh langsung dijawab. Ya, langsung.
langsung dijawab aja ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ada penelitian yang mungkin topiknya sama, masalahnya sama, tetapi caranya, metodologinya, atau alat yang digunakan berbeda. Apakah boleh diteliti? Sangat boleh. Jadinya nanti di bagian state of the art kita sampaikan. Permasalahan ini sebenarnya sudah dikaji oleh beberapa penelitian terdahulu. Misalkan si Budi menggunakan alat A, si Andi menggunakan alat B, sedangkan si Tony menggunakan alat C. Tapi belum ada penelitian yang mengkaji masalah ini dengan alat D. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi permasalahan tersebut dengan alat D tersebut. Inilah yang namanya novelty, kebaruan yang bisa muncul dari tadi state of the art-nya. Begitu. Oke, terima kasih. Lalu untuk yang pertanyaan kedua dari Ibu Dini Aisyah Rangkuti, pertanyaannya yaitu menyimpulkan penelitian apa sebaiknya dalam bentuk poin ataukah bentuk paragraf, Pak? Oke, bagus. Ketika kita menulis naskah publikasi, hindari bullet and numbering, hindari poin-poin, ya, baik di bagian pendahuluan, di bagian metodologi, pembahasan maupun kesimpulan saran. Kita sebaiknya tuliskan dalam bentuk paragraf. Misalkan kesimpulannya 3, kita susun dalam bentuk paragraf dengan kalimat 1, 2, 3, atau 4 yang saling berhubungan. Misalkan, kesimpulan dari penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis siswa SMA N1 Malang masih rendah. Lebih lanjut dapat diketahui siswa kelas 10 dengan kelas 11 memiliki keterampilan yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya, gender pun, jenis kelamin pun mempengaruhi kompetensi ini. Begitu. Jangan dibuat 1, 2, 3 atau poin-poin. Begitu. Terima kasih. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Naimatus Syifa Daulay. Pertanyaannya, dalam publikasi jurnal nasional atau internasional, apakah jumlah referensi yang digunakan berpengaruh? Idealnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Ini juga pertanyaan yang perlu kita cermati, ini juga penting ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita juga harus sadar ketika kita ingin menulis jurnal nasional, misalkan Sinta 2, maka referensinya pun juga sebaiknya 80% dari Sinta 2 juga. Ketika kita ingin menulis Scopus, ya udah, referensinya 80% juga dari Scopus. Logika paling sederhana dari para penulis, editor, dan reviewer adalah kalau kita ingin membuat masakan yang enak, komposisinya juga harus berkualitas. Ketika kita ingin menulis tulisan yang berkualitas, referensinya juga berkualitas. Begitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan jumlah, sebaiknya apa? Sebaiknya berapa? Kalau penelitian pendidikan, kalau targetnya jurnal internasional ya, misalkan Scopus ya, ya kalau bisa minimal 40-50 referensi. Kalau misalkan 50 referensi, maka referensi yang dari Scopus ya 40-45. 100% dari Scopus juga bagus. Ketika kita menulis naskah ilmiah, sebaiknya mayoritas referensi kita juga dari artikel ilmiah. Dari buku hanya 5-10%. Ketika kita menulis di Sinta 2, ya rata-rata biasanya 30 referensi yang sama-sama juga dari Sinta 2. Kalau kita menulis di Sinta 3 atau Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, sebetulnya 20 juga tidak masalah. Tetapi kalau kita ingin sekalian belajar, kita mulai belajar biasakan minimal 30. Semakin banyak referensinya, semakin kuat naskah tersebut. Dan semakin dipercaya oleh editor. Begitu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang berikutnya, Bapak. Ya. Dari Ibu Raihana Nur Agustanti. Pertanyaannya yaitu, kriteria artikel pendidikan agar berpeluang untuk bisa dipublikasikan di Scopus itu yang seperti apa? Oke, yang pertama adalah topiknya. Kalau kita bisa melakukan penelitian yang topiknya segar, up to date, misalkan sekarang tentang COVID, bisa diarahkan ke literasi kesehatan, bisa diarahkan literasi informasi, bisa langsung diarahkan ke pengetahuan sikap dan praktik terkait COVID, itu insya Allah akan lebih mudah. Yang pertama berkaitan dengan topik. Yang kedua tadi, referensi. Ya, referensinya kalau kuat, maka nanti editor juga akan menilai, oh ini naskahnya bagus. Tetapi selain dua ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang paling penting adalah desain penelitiannya. Desainnya sederhana tidak masalah, tetapi akurat.
ya. Misalkan penelitian survei itu penelitiannya sederhana, tetapi harus akurat, analisisnya juga harus jelas, instrumennya juga harus baik. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, kalau saya sebagai editor maupun reviewer, saya dulu beberapa waktu lalu juga mereview naskah Q1 meskipun nggak pernah nulis Q1 dan beberapa naskah Q2, yang langsung saya lihat pertama kali adalah judul, lalu langsung saya lihat metodologi. Metodologi bagus, saya lanjut mereview atau mengevaluasi naskah tersebut. Ketika metodologinya kurang, maka nanti jelas naskah tersebut saya nilainya juga tidak optimal. Begitu. Yang terakhir adalah, insya Allah kalau bisa mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara menulis pendahuluan, bagaimana menyusun abstrak, bagaimana membahas temuan, kalau aspek-aspek tadi bisa dipenuhi, insya Allah naskahnya juga akan berkualitas Scopus juga. Begitu. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita closing, dari Sesokati Sartri Juliawan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kalau kita akan mengutip jurnal dari si A, tapi kita mendapat kutipan itu dari jurnal orang lain, contohnya si B. Jadi yang saya masukkan ke daftar pustaka, si A atau si B? Oke, bagus ya. Sebetulnya begini, salah satu profesor saya, Prof. Zubaida, dulu pernah mengatakan, kalau kita mengutip naskah, jangan terlalu dalam. Maksudnya jangan terlalu dalam itu apa? A dalam B dalam C. Ya, itu namanya terlalu dalam. Sehingga kalau bisa referensi yang langsung. Nah, sekarang itu zaman internet ya. Kita bisa menggunakan Google, kita bisa mencari referensi apapun. Ketika ada apa ya, informasi penting, kemudian kita ingin masukkan sebagai referensi kita, tetapi ternyata informasi tersebut sudah masuk ke referensi yang lain, jadinya A di dalam B. Ya udah, kita cari si A tadi itu di mana. Misalkan si A enggak ada, kita ganti aja. Sekarang banyak referensi yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusi referensi yang mungkin terlalu lampau atau tidak bisa kita temukan. Ya, begitu. Pak, ini mungkin ada satu pertanyaan tambahan, nggak apa-apa ya, Pak? Iya. Nggak apa-apa. Oke, ini ada yang bertanya. Tanya terus, apa? Gimana kalau instrumen orang lain, kita menggunakan instrumen orang lain, apakah itu harus kita validasi lagi atau tidak? Oke. Lalu kalau untuk guru itu validasinya kemana? Iya. Oke, yang pertama, kalau untuk guru ya, agar memudahkan, untuk guru sebaiknya menggunakan instrumen orang lain, jangan mengembangkan sendiri. Yang kedua, kalau instrumen tersebut punyanya orang lain, apakah perlu divalidasi? Kalau sebaiknya memang perlu divalidasi, khususnya kalau subjeknya beda. Misalkan instrumennya awalnya digunakan untuk mengukur literasi pasien, kemudian kita gunakan untuk mengukur literasi kesehatan siswa SMA, maka perlu ada proses validasi, proses apa, mengukur validitas reliabilitas. Tetapi ketika subjeknya sama, sebetulnya juga tidak perlu, tidak masalah. Apalagi kalau kita ingin menulisnya ke jurnal nasional. Ketika di jurnal internasional pun juga tidak masalah, kita cantumkan hasil reliabilitas dan validitas dari instrumen tersebut yang sudah diinformasikan oleh penulis sebelumnya. Seperti ini, saya dan teman-teman membuat instrumen KAP ya, Knowledge, Attitude, and Practices untuk COVID, pengetahuan sikap dan praktik untuk COVID. Nah, ini selama 2 minggu terakhir sudah banyak penulis, peneliti dari berbagai negara, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Irak, Turki, dan sebagainya meng-email saya, bolehkah kami menggunakan instrumen Anda? Dan bagaimana validitas reliabilitasnya? Ya itu, kita sampaikan nanti. Jadinya nanti mereka langsung hanya menyantumkan saja, tanpa melakukan validasi lagi. Begitu. Oke, terima kasih atas jawaban pertanyaannya, Pak. Karena waktu kita sudah habis, jadi akan kita tutup saja. Ya. Pemaparan oleh Bapak Ahmad Fauzi tadi sudah sangat baik dan cukup jelas ya. Mulai dari alur menentukan topik hingga bisa submit ke jurnal yang kita tuju. Nah, tips-tipsnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fauzi, dan mudah-mudahan kita juga dapat menulis tanpa merasa kesulitan lagi. Seperti tema kita hari ini, yaitu mudahnya menulis artikel khususnya di bagian pendidikan ya. Yeah. Baik itu guru, dosen, mahasiswa, dan profesi lainnya.
untuk materi, ini ada yang menanyakan link materi. Jadi untuk materi nanti akan kita share melalui grup WA, jadi jangan khawatir. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada tapi belum sempat terjawab oleh Bapak Ahmad Fauzi, boleh nanti Pak dimohon kesediaannya untuk dijawab secara offline saja, nanti saya akan menyampaikan kepada peserta. Ya, mungkin ini juga informasi untuk peserta ya. Kalau ingin belajar penulisan lebih lanjut, insya Allah saya juga akan update di channel YouTube saya. Saya akan update bagaimana membuat pendahuluan menjadi lebih bagus lagi, bagaimana penggunaan instrumen-instrumen, dan instrumen apa saja yang bisa hanya tinggal diterapkan. Jadinya nanti saya akan share berbagai instrumen penelitian sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video tersebut, kemudian Bapak Ibu terapkan di institusi masing-masing. Ya, nanti channel saya bisa Bapak Ibu lihat di materi yang akan dibagikan oleh panitia. Begitu.